Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Sukabumi, sukses menjalankan tugasnya dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, yang berlangsung di Lapang Cangeger Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis, 17 Agustus 2023. Usai berhasil menjalankan tugasnya dengan sukses, perasaan haru menyelimuti seluruh anggota Paskibraka, tidak hanya anggota, tetapi juga para pendamping dan pelatih Paskibraka pun, merasakan kebahagiaan yang mendalam, melihat para anak didiknya mampu melaksanakan tugas dengan baik. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia. Dalam momen tersebut, air mata yang jatuh ini menjadi bukti nyata dari emosi yang meluap dalam diri anggota Paskibraka, seiring dengan berhasilnya mereka melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bangga sekali bisa membawa Sang Merah Putih, terus juga deg-degan, pokoknya intinya bangga sama diri sendiri. Tadi pengalaman waktu membawa bendera di tangga ya ke atas seperti itu, apakah ada perasaan gimana atau misalkan kayak gimana, kiat-kiatnya seperti apa bisa berhasil kayak gitu? Pokoknya semuanya campur aduk. Ada bangga, terus deg-degan, nervous, semuanya. Nah, ada kiat-kiat khusus nggak dari pribadi sebelum detik-detik melaksanakan tanggung jawabnya? Pokoknya sih berdoa terus sama percaya sama yakin sama diri sendiri. Namun, perjalanan mereka tidak berhenti setelah pengibaran bendera selesai. Prosesi berikutnya, yaitu penurunan bendera, yang dimulai pada pukul 17 dan berakhir sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, juga dijalankan dengan lancar dan hikmat. Suksesnya anggota Paskibraka Kabupaten Sukabumi ini tidak terlepas dari dukungan pelatih Paskibraka dan Purna Paskibraka Kabupaten Sukabumi yang telah mengurusnya dengan baik. Dalam kesempatan itu, pelatih Paskibraka Kabupaten Sukabumi, AKP Gunawan Haryadi dan Kabid Wasbang dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, Ediatna Susila, dengan bangga menyampaikan pesan dan kesan atas kerja keras anggota Paskibraka, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Salam Merdeka, saya AKP Gunawan Haryadi, selaku pelatih Paskibraka tingkat Kabupaten Sukabumi. Tahun 2023, tentunya sore hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan beberapa luar biasa perjuangan Paskibraka tahun 2023, yang mana sukses telah mengibarkan dan mengumumkan duplikat bendera pusaka di tingkat Kabupaten Sukabumi. Paskibraka berhasil ini menjadi awal dari keberhasilan berikutnya.
keberhasilan selanjutnya, tentunya untuk masa depan mereka yang lebih baik lagi. Ini momen yang sangat sangat penting, sangat bernilai, sangat bersejarah lah untuk mereka, sehingga depannya mereka akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi untuk kehidupan masyarakat. Dari Lapang Cangeger, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.